Sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kali ini bareng aku lagi, Sarah, dan aku lagi ada di Oto Project Garage Cibubur. Dan kali ini aku nggak sendiri guys, aku ditemani sama Hestor Oto Project Garage Cibubur. Halo Kak Yuda. Halo Sarah, halo Sahabat Oto. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih sama Kak Yuda. Oke Kak Yuda, aku mau nanya nih. Oke. Di sini tuh apa sih aksesorisnya kalau nggak dipasang tuh rasanya modif jadi nggak perfect gitu? Oke, sebenarnya banyak banget ya, tapi kita kasih dua rekomendasi yang kalau kalian nggak pakai aksesoris ini itu rasanya kurang. Wah, yang pertama tuh? Itu ada premium horn, yang kedua pastinya ada karpet Max Matte 7D. Oke, kenapa harus horn dan kenapa juga harus karpet nih Kak Yuda? Nah, kenapa harus horn? Karena yang pertama horn kita itu kualitas suaranya premium. Wah. Yang kalau dipasang itu mirip ala-ala mobil Eropa. Wah, nggak sember ya dan menggelegar pastinya suaranya. Dan kalau kalian lagi nyaring klakson itu berasa berwibawa gitu. Oh, karena suaranya beda dari yang lain lah ya pokoknya. Bener ya. Bener banget. Okay. Dan juga kenapa harus karpet Max Matte 7D? Yang pertama, desain karpet kita sudah menyesuaikan dengan bentuk mobil masing-masing. Okay. Yang kedua, premium leather. Yang pastinya anti air. Yang ketiga, kita pakai coil tipe TPA. Yang dimana itu yang mudah dibersihkan dan juga higienis. Oh gitu, jadi beda ini guys sama karpet lainnya, ini gampang. Oke Kak Yuda, kalau aksesoris paling mind-blowing itu apa nih? Nah, yang paling mind-blowing saat ini, karena aksesorisnya juga baru banget jadi dan baru launching, itu ada ambient light. Wow. Ya, bisa kalian lihat di sini sahabat Oto ya. Di sini bisa berganti-ganti warna sesuai dengan keinginan kalian. Wah. Oh, macam-macam ya warnanya ya? Iya, ini buat yang bagian atas, kemudian juga ada bagian footlight. Kalau kalian mau yang running juga bisa. Oh, keren banget ya. Jadinya nih bikin suasana tuh bisa ganti-ganti ya. Bener dalam banget. Mobil nggak akan bosen pastinya, karena bisa ganti-ganti nih warnanya. Sesuai dengan mood kalian pastinya ya. Bener banget. Keren guys. Oke, selanjutnya Kak Yuda, apa sih aksesoris yang paling gampang dipasang nih di sini? Yang paling gampang banget dipasang, yang sahabat Oto semua bisa pasang di rumah pastinya, yaitu ada universal phone holder. Wow. Bisa dilihat di sini, kita banyak banget pilihan universal phone holdernya. Mulai dari yang khusus untuk iPhone, sampai yang untuk semua jenis smartphone pokoknya juga bisa. Dan ini masih hot item guys. Hot item banget, ini masih baru-barunya. Dan ini banyak banget jenisnya dan bisa dipakai di mobil apapun ya, Kak Yuda. Apapun, semua jenis mobil, semuanya bisa. Kalian bisa masang sendiri pasti. Dan bisa menyesuaikan kebutuhan ya, mau bisa langsung tempel ada, yang bisa langsung ngeklip juga ada. Betul, yang mau sekalian buat naruh makanan juga ada. Bisa langsung ngecas juga ada. Bisa langsung ngecas, mau pakai colokan, mau pakai wireless juga ada pastinya. Nah, ini keren dia. Banget. Pokoknya ini paling gampang dipasang dan paling fungsional guys. Nah Kak Yuda, di sini ada nggak sih garansi nih? Atau kalau misalnya kita pasang aksesoris nih, baru sebulan tapi ada trouble, bisa nggak sih dibenerin di sini? Nah ini dia nih yang sering ditanyain sama sahabat Oto. Karena di Oto Project Garage Cibubur dan di cabang Oto Project Garage lainnya, semua itu ada garansi produk, Sarah. Garansi produk mulai dari 6 bulan untuk yang aksesoris tempel, dan juga 1 tahun untuk aksesoris yang ada kelistrikan. Oh. Gitu, Sarah. Maintenance. Nah, untuk maintenance sendiri, kalau misalnya sahabat Oto baru sebulan pasang, terus ada yang lepas, ada yang copot, langsung balik aja, langsung kita benerin. Free, gratis. Wah, mantep banget. Jadi jangan khawatir sahabat Oto. Jangan takut kalau barang rusak nggak bisa dibenerin, bisa banget. Dan yang pasti ada garansinya loh guys. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli aksesoris di Oto Project Garage Cibubur ya. Nah, di sini juga tersedia snack dan free coffee maupun tea yang bisa sahabat Oto bikin sendiri di sebelah sana. Wow. Gitu. Jadi nggak bakal kelaparan dan kehausan ya guys. Pasti, dan itu free sepuasnya. Nih Kak Yuda, kalau misalnya kita lagi nungguin pemasangan nih dan kita lapar gitu, ada nggak sih di sekitar sini tuh kayak tempat makan dan minum selain yang disediakan nih di Oto Project Garage Cibubur? Oh iya benar, kita di sini itu ada free snack ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau makan yang lain, kita juga di sini banyak tersedia restoran, mulai dari kafe, mulai dari minuman ringan. Ada apa lagi tuh Sarah? Restoran ada tempat pijit juga di sana. Kalau kalian mau pijit sambil nungguin mobilnya dikerjain, boleh banget.
Oke, gitu. Dan pasti lengkap banget nih guys, sekitar sini tuh banyak banget ada fasilitas makan maupun lainnya ya. Yes, bener banget. Jadi nggak akan takut kelaparan, jangan khawatir guys, langsung aja nih modif di sini. Oke sahabat Oto, itu tadi kita ngobrol-ngobrol seru ya bareng Kak Yuda. And thank you untuk waktunya Kak Yuda. Sama-sama. Jangan lupa sahabat Oto untuk like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow sosial media kita di @otoprojectgarage di TikTok dan Instagram. Oto Project Garage, lengkap terpercaya. Dadah.